gengs, selamat bergabung dengan channel Grand Borneo. Menjamurnya para pemain game MOBA 5v5 di Indonesia sudah tak terhitung lagi ya gengs, khususnya Mobile Legends dan AoV. Siapa sih yang gak tahu game populer ini? Dari anak sampai orang dewasa pernah memainkannya. Nah, tahukah kamu? Ada beberapa game MOBA 5v5 yang gak kalah seru dan keren dari Mobile Legends dan AoV. Grafis yang ditawarkan pun bukan kaleng-kaleng, gengs. Ingin tahu game apa aja? Tapi sebelum itu, subscribe, like, komen, dan share dulu ya, gengs. Ayo dukung kami terus berkarya. Semoga video ini bisa menghibur dan memberikan informasi untuk kalian, gengs. Heroes Evolved. Game yang satu ini tenggelam layaknya lagu butiran debu, gengs, dikarenakan ketenaran Mobile Legends dan AoV. Padahal dari segi gameplaynya sama aja, gengs. Kelebihan dari game ini adalah item-itemnya memiliki skill aktif layaknya Dota di PC, gengs. Selebihnya sama aja sih, gengs, dengan MOBA-MOBA pada umumnya. Survival Heroes. Jika kalian player Mobile Legends, pasti pernah bermain mode survival kan, gengs? Nah, game ini layaknya mode survival di Mobile Legends. Seperti game survival kebanyakan, di awal permainan kalian akan terjun untuk menentukan di mana kalian akan turun, gengs. Lalu, di mana unsur MOBA-nya? Unsur MOBA-nya akan kalian rasakan saat pertarungan di mana kalian bisa menggunakan skill-skill layaknya game MOBA kebanyakan, gengs. Ukuran game ini berkisar 410 MB, gengs. Lumayan kecil, kan? Gila. Soulfire. Game yang satu ini belum lama dirilis, gengs. Game hasil buah tangan anak Indonesia ini memiliki genre yang gokil, gengs. Perkawinan antara MOBA dan FPS membuat Soulfire sangat menarik untuk dimainkan oleh player MOBA dan FPS. Dengan grafis yang memanjakan mata serta sudut pandang orang pertama yang membuat game ini mirip-mirip dengan game di PC yang aku lupa namanya, gengs. Vainglory. Sebelum kita mengenal Mobile Legends dan AoV, Vainglory sudah rilis duluan, gengs, dengan mode game 3v3 yang begitu memanjakan mata. Dan setelah update kemarin, Vainglory sudah mendukung 5v5 seperti Mobile Legends dan AoV. Grafis yang memanjakan mata dan banyaknya mode untuk dimainkan membuat Vainglory menjadi saingan yang pantas untuk Mobile Legends dan AoV. Tetapi sebelum memainkan game ini, pastikan smartphone kalian memiliki spesifikasi yang lumayan baik ya. Soalnya, kalau smartphone kentang bisa dipastikan ngelag dan foreclose, gengs. Onmyoji Arena. Game MOBA yang satu ini lebih istimewa, gengs. Pecinta anime wajib memainkan game yang satu ini. Kenapa istimewa? Karena game ini memiliki grafis dan desain karakter anime yang pasti akan disukai oleh para anime lovers. Terlebih lagi, ada Inuyasha dan Sesshomaru, gengs. Tetapi sebelum kalian install game ini, alangkah lebih baiknya kalian cek memori smartphone kalian. Karena game ini lumayan memakan memori hampir 3GB, gengs. Itulah tadi 5 game MOBA 5v5 yang gak kalah dari Mobile Legends dan AoV menurut Green Borneo. Apabila ada yang kurang atau ingin ditambahkan, tulis aja di kolom komentar ya, gengs. Thanks for watching and bye!